Kedomenan. Selamat sore, kami laporkan dari Jalan Medan Pematang Siantar, tepatnya di depan pabrik Bumi Sari. Untuk ketinggian air hampir 1-3 orang dewasa. Air disebabkan hari ini terjadi hujan lebat di kota Pematang Siantar, sehingga aliran air masuk ke badan jalan dan menutupi jalan. Kemudian untuk arus lalu lintas sementara waktu berhenti karena disebabkan oleh tingginya air. Disarankan kepada pengguna jalan yang mau ke Medan atau yang dari Medan mau ke Pematang Siantar mencari jalan alternatif, jalan Asahan atau bisa dari jalan yang lain. Demikian kami laporkan dari Jalan Medan Pematang Siantar. Saya AKP Hasan Kasalatas Polres Pematang Siantar. Selamat sore. Selamat sore, Komandan, izin melaporkan untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Medan, tepatnya di depan Bumi Sari. Terpantau untuk arus lalu lintas mengalami kemacetan total berhubung arus lalu lintas terhalang oleh genangan air yang masuk ke badan jalan. Kita lihat dari arah Medan menuju kota Siantar berhenti, begitu juga sebaliknya dari arah Siantar menuju kota Medan berhenti, sehingga kami menyarankan kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 serta lebih untuk dapat memutar haluan menuju kembali ke kota Pematang Siantar. Demikian, Komandan, dari kami Piket 90 melaporkan pada hari Selasa. Maaf, Komandan, hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Komandan. Horas.
Bribka Thompson putar-putar dari Satlantas Polrestabes Medan melaporkan situasi arus lalu lintas di jalur atas objek wisata antara Medan dan Brastagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 tepatnya pukul 1:30 pagi. Dapat kita saksikan antara simpang Sayum dengan Sembahe, persisnya di jalan lurus ini, dapat kita saksikan tanah longsor dari atas ke bawah menimpa sebuah mobil truk dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk arus lalu lintas mulai dari simpang Sayum sampai ke objek sekitar 3-4 km telah terjadi kemacetan. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat Kota Medan untuk menunda bepergian ke jalur atas. Namun demikian, kami tetap berupaya untuk mengevakuasi dan melancarkan situasi arus lalu lintas. Sementara demikian, selamat pagi.
bantaran sungai tadi sih emang benar sih. Cun aja bang, itunya AC-nya matiin aja, dingin. Udah, orang udah lagi dingin kok, udah mati kan? Dingin soalnya. Matiin aja AC-nya bang. Oh ya, rumah pendek. Iya lah bang, rumahnya pendek ya kan bang? Iya kan? Ini mereka ngungsi di situ ya? Iya, belakang kaki ini semua tua tua. Iya. Terus ini di sana nih, ini. Nah, tuh, itu ada tempat tuan, tuh bantuan. Wih, habis gimana bang, orang di bawah jalan bang ya kan? Tuh. Di bawah jalan nih bang ya? Jatuh banget ke dalam. Ya apa-apa enggak, apa enggak sebadan mereka ya bang ya? Orang sama jalan. Iyalah, kedalam banget ya bang. Tadi yang parah itu yang sebelah sana tuh bang tadi.
kepolisian udah memberikan bantuan, ini mobil bantuan ya, ini bantuan restoran buat dapur umum. Nah, di dapur umum tuh genset gitu ya, buat genset masaknya. Bahan gensetnya. Nah, ini dapurnya, ini dapur mereka, ini dapur untuk umum tuh.